Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, saya buka jalan karya dan pameran kreativitas pada hari ini. Saya Nike, orang tua siswa dari Muhammad Rama kelas 4 Muas dan Muhammad Arjuna kelas 6 Muas. Saya sekarang berada di bazar atau hasil karya-karya anak-anak SD Al-Azhar Syifa Budi, dan luar biasa sekali hasil karyanya, sangat bagus-bagus dan anak-anak ini sangat kreatif sekali. Dan di sini saya mengambil salah satu hasil karya anak kelas 2 di mana dia berkarya menghasilkan membuat telur asin, dan ini sangat luar biasa, anak kelas 2 bisa bikin telur asin yang saya sendiri aja belum pernah bikin sendiri gitu. Dan ini juga mereka ada sesi cooking class, mereka juga membuat semacam kue zaman dulu banget, dan ini sangat enak sekali. Saya harap kedepannya akan selalu mengadakan hal semacam ini terus supaya kreativitas anak-anak kita dapat berkembang dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elita Rahmi. Saya orang tua murid dari Alarik Muhammad Robert kelas 2 Kolit. Hari ini ada pameran project di sekolah di Al-Azhar. Acaranya seru, keren banget. Project-project yang dihasilkan sama anak-anak kreatif-kreatif dan oke-oke banget. Yuk join di SD Al-Azhar Syifa Budi Solo ya. Dah. Assalamualaikum, aku Tasya, ibu dari Asya, kelas 2 Hamza. Hari ini aku datang di acara Al-Azhar dan acaranya bagus banget. Karya-karya anak-anaknya sangat menarik dan bisa diacungi jempol. Buat kalian yang cari sekolah, langsung masuk aja ke Al-Azhar Syifa Budi Solo.